Hai saudaraku semua, kembali lagi bersama aku Vivi di channel YouTube Bang Jai. Sekarang kita berada di ladang dan kita akan mencari sayur yang ada di ladang. Ikutin terus yuk. Oke saudaraku, nah di sini aku menemukan satu buah timun. Yuk kita petik yuk, sini biar tahu buah timunnya. Ini tuh masih kecil. Nah nih, dan ini tuh enak banget. Petik ya. Ini dia buah timunnya. Oke saudaraku, di sini lumayan banyak spot timunnya. Jadi ada dua macam timun, jenis timun. Yang satunya bisa dimakan dan yang satunya bisa dimakan juga, tapi dia pahit. Dan kebanyakan yang bisa dimakan itu jenis timun yang seperti ini daunnya. Kalau dia timun yang agak lebar itu pahit. Jadi kita cari yang kayak gini. Oke. Nih. Nah, metiknya tuh kayak gini. Oke, mudah banget sebenarnya. Dan ini tidak akan melukai jari. Nah, saudaraku, ternyata di sini kacang panjang dan sepertinya memang kita harus memetiknya. Nah ini kacang panjangnya, ini tuh namanya kacang panjang loreng karena dia bentuknya tuh seperti loreng-loreng gitu lah. Dan ada juga kacang panjang yang memang polos dan ada kayak yang seperti ini. Yuk kita petik yuk. Dan rasanya tuh enak, manis, dan ada juga orang yang memang untuk dilalap. Nah di situ juga masih ada. Nah, ini dia. Besar kan? Kita penting. Kita dapat deh segini. Kita cari lagi ya. Oke saudaraku, kita menemukan timun lagi. Nah, sini. Ayo lihat. Nah, ini dia buah timunnya. Ini lumayan besar ya dari yang tadi. Dan mari kita petik. Nah, ini dia buah timunnya, besar kan? Ini enak banget timunnya. Tapi ini buah timunnya memang agak berbeda. Dia tuh bukan jenis yang tadi. Sini, lihat dulu. Nah, ini dia. Timunnya memang agak kecil, tapi ini tuh enak buat dilalap gitu. Kita petik ya. Nih, kecil kan? Tapi enak. Thank you.
saudaraku, sekarang kita berada di ladang milik aku sendiri. Dan memang rata-ratanya itu ladang yang berada di Kalbar itu berada di perbukitan seperti ini. Dan ini tuh memang tinggi. Nah, di sekitarnya tuh memang padi semuanya. Dan di sana juga ada bukit. Memang pemandangannya tuh sebagus ini. Oke saudaraku, nah ini adalah hasil panen kita kali ini. Ini lumayan banyak. Dan ini ada timun yang tadi tidak kerekam. Nah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Bye-bye. Bagus nggak?